Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Gabriel. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Bandar Lampung. Universitas Bandar Lampung atau UBL merupakan universitas swasta yang berada di Provinsi Lampung atau di Kota Bandar Lampung. UBL juga tercatat sebagai universitas swasta terbaik se-Sumbaksel. Nah, di sini saya akan memperkenalkan jurusan apa saja yang ada di Universitas Bandar Lampung. Dan juga saya akan memberitahu fasilitas apa aja yang ada di kampus UBL. Stay tune ya teman-teman semua. Nah, yang pertama ada gedung rektorat. Gedung rektorat ini mencakup dua fakultas, yaitu ada FKIP dan juga FISIP. FKIP di sini hanya mempunyai satu jurusan, yaitu Bahasa Inggris. FISIP di sini mempunyai tiga jurusan, yaitu ada Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, dan juga Administrasi Bisnis. Gedung kedua ini yaitu gedungnya Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ini hanya mempunyai satu jurusan, yaitu jurusan Ilmu Hukum. Nah, gedung ketiga ini merupakan gedung Fakultas Teknik. Teknik ini mempunyai tiga jurusan, yaitu ada Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknik Arsitektur. Yang satu ini merupakan gedung Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi itu mempunyai dua jurusan, yaitu ada jurusan Akuntansi dan juga jurusan Manajemen. Yang terakhir ada FIK atau Fakultas Ilmu Komputer. Di sini ada dua jurusan, yaitu ada Sistem Informasi dan ada Informatika. Nah, kita lanjut ke fasilitas yang ada di UBL. Yang pertama ada masjid. Dan juga ada parkiran motor yang luas. Ada studio arsitektur untuk anak-anak yang kuliah di jurusan arsitektur. Dan juga ada gedung kesehatan, kalau di sekolah-sekolah sebutnya UKS ya. Ada perpustakaan juga loh di sini. Dan kita punya 3 lab, ada lab akuntansi, lab komputer, dan juga lab bahasa Inggris. Kita juga punya lapangan basket loh di sini. Di UBL punya tebing loh. Ini sih lebih dipakai untuk anak-anak UKM pencinta alam. Dan juga yang terakhir nih, ada taman beserta gazebo-gazebonya. Itu dia sekilas fasilitas dan jurusan yang ada di UBL. Bagi teman-teman yang penasaran tentang kampus UBL, bisa cek langsung di website UBL, yaitu di www.ubl.ac.id, atau kalian bisa juga cek di Instagram @kampusubl. Nah, sekian nih tur keliling kampus dari saya. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum, dadah teman-teman.